Pimpinan Anak Cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau PACLDI Parang Tambung, Tamalate Kota Makassar, menggelar kegiatan Festival Anak Soleh di Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA Al-Amin pada 6 Februari 2022. Pembina Penggerak Generasi Penerus atau PPG LDII Parang Tambung, Nasrullah menjelaskan, tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi kualitas dan program belajar yang diterapkan. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan semangat menimba ilmu para santri, sehingga dapat menjadi anak kebanggaan orang tua, bangsa, dan negara. Harapan kami, dengan adanya kegiatan ini, bisa menambah kesemangatan generasi penerus kita, sehingga nantinya bisa menjadi kebanggaan orang tua, bangsa, dan negara. Sementara itu, Dewan Pengajar TPA Al-Amin, Ubed Nurholis menegaskan pentingnya pembinaan generasi penerus. Ia berharap kegiatan-kegiatan positif dalam pembinaan generasi penerus LDII dapat terus berjalan. Bahwa pembinaan kepada generasi penerus sangatlah diperlukan. Kami berharap LDII terus mengembangkan kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga pembinaan generasi penerus kita terus berlanjut. Di samping itu, panitia kegiatan Festival Anak Soleh, Nur Yuli Endrastuti mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya dalam mencapai tri sukses generasi penerus, yakni alim faqih, berakhlakul karimah, dan mandiri. Kegiatan yang sangat bermanfaat tentunya menjadi semangat tersendiri bagi adik-adik kita di dalam mencapai tri sukses generus, yaitu faqih berakhlakul karimah dan mandiri. Kami harap kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, sehingga generasi penerus kita ini bisa betul-betul menjadi generus yang unggul dan menjadi kebanggaan kita semua. Festival Anak Soleh menjadi salah satu media evaluasi atas program belajar mengajar sebagai pembinaan generasi muda LDII. Melalui PPG, LDII terus membina generasi muda. Mereka dipersiapkan menjadi generasi harapan bangsa dengan karakter profesional religius. Klik like jika menyukai video ini. Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.